Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Kita Tebing Tinggi berunjuk rasa yang kedua kalinya ke kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam hal adanya temuan BPK RI pada tahun 2021 terkait temuan kerugian keuangan negara terhadap dana COVID-19 oleh Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. Pengunjuk rasa merasa terkesan sangat lambat dalam melakukan pemeriksaan pada temuan BPK RI tersebut di kantor Kejaksaan. Pengunjuk rasa disambut oleh Bapak Laban selaku Kasintel di Kejaksaan. Pengunjuk rasa juga meminta Kejaksaan Tebing Tinggi untuk memeriksa Kepala Dinas Kominfo terkait pengadaan kawat internet TV tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023 dengan indikasi monopoli pada proses lelang serta markup pada pekerjaan yang diduga merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri pribadi. Reporter Palapa TV Joni Sikumbang mengabarkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dengan siapa bang ini? Dengan Samsul bang, Samsul Ramadan. Samsul Ramadan, ini dalam rangka apa nih bang demo ini? Jadi hari ini kita dari Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, kita sebagai sosial kontrol melihat adanya indikasi tindakan pidana korupsi yang ada di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. Terkait temuan BPK RI pada tahun 2001 tentang terhadap dana COVID-19. Juga kami melihat terkait pengadaan kawat visi milik internet dan TV pada anggaran tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Serta penganggaran seminar Smart City yang dilakukan sebanyak 6 kali dengan total anggaran kurang lebih 700 juta rupiah. Tidak terindikasi ada korupsinya lah bang ya. Jadi kami melihat ada indikasi korupsi di dalam. Makanya hari ini kami mendesak, ini adalah aksi lanjutan kedua dari Gerakan Pemuda Al-Wasliyah di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Dan kami minta segera ini dilakukan pemeriksaan. Jika memang terbukti adanya tindak pidana korupsi, ya kami harap pihak dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bang, permintaan ramai itu untuk dilanjutin lah ya. Iya. Untuk pembukaan korupsinya bang ya. Oke bang, makasih bang ya. Oke bang.